Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Revi Julhak. Kali ini saya akan menginstal room Android 10, yaitu room Durex, Durex Qwerty Unicorn. Ya, room ini masih tahapan beta dan juga room ini sudah di porting. Nah, untuk bahannya seperti biasa, saya kasih linknya di kolom deskripsi. Tinggal di download saja. Bahannya adalah cuman dua. Yang pertama adalah roomnya, yang kedua OpenGAPS. OpenGAPS-nya ini Android 10 ya. Kita install room Android 10. Jadi gak nentuin room ini stabil karena masih tahapan beta. Nah, jika sudah semua, kita langsung saja masuk ke TWRP. Langsung kita install. Ya, sebelum install, saya sarankan agan untuk backup terlebih dahulu. Ntar takutnya kenapa-napa pas di tengah-tengah penginstalan. Nah, jika sudah masuk ke TWRP, silakan agan masuk ke opsi wipe. Kita hapus semua kecuali internal sama micro SD. Kalau misalkan punya micro SD-nya. Nah, kalau sudah langsung saja kita masuk ke opsi install. Kita langsung saja install room-nya. Nah, roomnya ini dibuat oleh Gens ZSZ11. Androidnya juga sudah 10. Nah, kalau sudah kita langsung saja reboot sistem. Jangan install OpenGAPS terlebih dahulu. Jangan diinstal ya OpenGAPS-nya. Kita langsung ke reboot sistem terlebih dahulu. Dan ini dia tampilan layar utamanya. Di sini ada peringatan apa ini? Kita tahu ya. Kita skip. Nah, ini tampilannya. Masih kosong karena tidak diinstal GAPS-nya. Di room ini juga ada customisasinya, bisa agak ubah-ubah setelannya atau apa.
Nah, langsung saja kita install Open Gap-nya. Masuk ke TWRP lagi. Nah, jika sudah masuk ke TWRP, pilih opsi install, langsung install saja Open Gap-nya. Nah, kalau sudah langsung reboot sistem. Ini dia Play Store-nya sudah ada, sudah diinstal. Sekarang kita coba buka aplikasinya.
ternyata bisa dibuka Play Store-nya. Untuk kameranya silakan download juga di deskripsi sekalian, karena bawaan drone-nya nggak ada kamera bawaan. Nah, di sini bug-nya adalah lampu flash ya. Dan oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.